Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, berjumpa kembali di channel Dexter Indonesia. Di video kali ini saya akan membongkar radio Sony ICF19. Mengapa saya bongkar? Karena knob tuningnya ini keras ya, maksudnya seret gitu ya. Jadi nggak nyaman sekali untuk diputar. Untuk nyari gelombangnya juga agak susah kalau nggak lembut ya. Siapa tahu ini kayaknya kayak terlalu kenceng atau gimana ya. Makanya saya bongkar aja lah, nggak apa-apa. Sebenarnya sih sayang ya, karena ini kan selain masih baru kan, sayang ya dibongkar-bongkar. Tapi nggak apa-apa lah. Ya sambil sekalian lihat apa mesinnya seperti apa. Oke, kita bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Oke, satu lagi bautnya ada 5, kecil ya. Karena saya bukan ahli elektronika ya, pasti ya ini kesusahan ini. Mana ya, mana ya, susah bongkarnya konco. Nggak dibaut pun ini sudah kencang sekali ini. Thank you.
kondisi dari Sony ICF19. Ini antena feridnya lumayan panjang, ini besar. Speakernya 12 ohm 3 watt. Ini harus saya pakai kaca pembesar ini biar kelihatan nomor-nomornya. Saya membuka ini karena up tuningnya ternyata ini terlalu ini ya, terlalu kencang ininya, yang ini nih. Ini kita kendorin sedikit, kita putar ke kiri. Oke, nah sip. Nah sekarang sudah lembut ya, tuh enak ini diputar. Oke teman-teman, ya sebenarnya sayang juga ini dibongkar, tapi gak apa-apa lah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya bongkar radio Sony ICF19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.